Jumpa lagi dengan saya Gingsul. Di video kali ini aku akan kasih rute menuju ke dokter yang bisa bahasa Indonesia ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya gimana sih kak caranya ke dokter Hong Kong yang bisa bahasa Indonesia ya. Jadi ini MTR Kos WB ya. MTR Kos WB kita keluar exit B ya. Jadi keluar exit B, terus kita belok kanan ya. Kita belok kanan, lurus ya. Ini merun, kalau kan ini. Kalau kan ini. Kita jalan lurus saja ya, sampai di depan itu kan ada penyeberangan ya. Jadi kalau dari exit B, belok kanan. Terus kita lurus ya, itu ada tiang gede. Ini di atas ini kan jembatan biru ya. Nah, di depan jembatan biru itu ada KFC ya guys ya. Nah, ada KFC, terus ini ada penyeberangan kecil ya. Nah, di penyeberangan kecil ini kita tunggu. Tapi ini tutup ya, jadi kita harus belok kanan. Nah, belok kanan. Kita belok kanan ya, kita menemukan penyeberangan. Ini ada lampu merah ya, kita nyebrang aja ya guys. Itu depan kan ada Baleno ya. Ada Baleno, ini gedungnya lagi direnovasi ya, jadi banyak bambu, harus hati-hati kalau lewat sini ya. Nah, ini ada Baleno, terus itu Baleno, kita belok kiri. Dari Baleno kita belok kiri. Pokoknya kita jalan itu sekitar 10 menit kalau dari MTR exit B ya, Kos WB ya. Nah, belok kiri, terus di depan ini kan ada tikungan ya, jadi kita belok kanan. Jam Rolex ini ya. Ini Rolex ya. Ini Rolex. Terus kita belok kanan. Nah, kalian belok kanan. Di situ kan ada banyak toko emas ya. Ada Luxor. Nah, di atas Luxor itu nanti ada platnya Dr. Chan Chun Tin ya. Lurus saja. Pokoknya di urutan toko perhiasan, jalan aja sampai kita menemukan platnya. Itu depan kan ada Dokter Pong Hoing ya. Jadi, nah di atasnya itu Dokter Chan Chun Tin. Ini ya. Ini kan dokter semua nih guys ya. Jadi di ini ya, ini terus kita masuk. Kita masuk. Nah, ini kan di depannya ini kan ada pintu ya. Nah, ini pintu. Ini seperti apartemen, jadi kita masuk. Kalau udah sampai sini kalian masuk aja. Aku masuk aja ya, karena hari ini juga aku ada ke sini mau periksa ya. Kita masuk aja. Cosan. Cosan. Nah, di sini nanti lantai 2 ya kita press lift. Lantai 2 ya guys ya. Nah, udah sampai lantai 2, kita langsung di depan pintunya Dokter Chan Chun Tin. Nih pintunya ya. Nah, tinggal press bell aja. Baru kita nanti aku masuk ya. Jadi videonya cuma sampai sini aja ya guys, karena kalau di dalam mungkin nggak diizinkan untuk video ya.
Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari alamat dokter di Hong Kong yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa ceritain kalian punya problem apa gitu ya. Selamat mencoba.